Sebanyak 18 orang guru dan murid di SMK Negeri 1 Sintang mendapatkan beasiswa dari HIPMI Sintang. Beasiswa itu diberikan bagi guru dan siswa berprestasi guna meningkatkan kualitasnya ke depan. Badan Pengurus Cabang HIPMI Kabupaten Sintang bersama PT Sugi Graha Indah memberikan beasiswa berupa uang tunai dan sebidang tanah bagi guru dan murid di SMK Negeri 1 Sintang. Pemberian beasiswa itu kepada guru dan murid berprestasi di sekolah dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas guru dan murid ke depannya. Ketua BPC HIPMI Kabupaten Sintang, Iman Asrori, mengatakan ada 10 orang murid yang mendapatkan uang tunai masing-masing Rp500.000, serta ada 3 orang guru dan 5 orang murid yang mendapatkan masing-masing sebidang tanah. Tujuannya supaya membuka mindset baru bagi anak muda untuk berpikir bahwa menjadi pengusaha membuka peluang, sehingga tidak semuanya selalu berpikir untuk menjadi pegawai saja. Dengan program ini, harapannya mereka akan termotivasi. Ternyata dengan menjadi wirausaha, kita bisa membantu banyak orang, termasuk membantu generasi muda untuk berprestasi. Seperti itu. Jadi kita memberikan contoh langsung, mudah-mudahan nanti dengan seperti itu mereka bisa bergabung ke HIPMI secara organisasi dan menularkan virus-virus ke perusahaan. Direktur Utama PT Sugi Graha Indah, Sugianto, mengatakan beasiswa itu untuk mendorong siswa dan guru untuk lebih termotivasi lagi dalam meningkatkan kualitas diri ke depannya. Ini program kita yang setiap tahunnya memang kita selaraskan terus, memang kita gaungkan terus agar banyak-banyak pengusaha lain juga berkontribusi terhadap bidang pendidikan. Karena inilah wajah-wajah kita di bidang pendidikan, SDM kita latih agar lebih hebat, lebih kuat lagi, lebih mentalnya juga lebih sehat dan siap menghadapi era globalisasi agar ya kita mendapatkan Sintang emas yang luar biasa. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sintang, Purwanto, mengucapkan terima kasih kepada BPC HIPMI dan PT Sugi Graha Indah yang telah memberikan beasiswa kepada guru dan murid SMK Negeri 1 Sintang. Sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah serta menjadikan para murid memiliki kualitas diri yang baik ke depannya. Dari Kabupaten Sintang, Widi Aryadi melaporkan.